Assalamualaikum Halo guys Jadi, I've eh, Di video aku kali ini aku bakal bikin Mati lampu squishy tank. Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya Nah, tapi sebelum kita lanjut ya lupa klik like, comment, share, dan subscribe Nah, kenapa aku bikin mati lampu squishy tank? Karena baru-baru ini lagi heboh Tentang uh, mati lampu di Jakarta dan sekitarnya Ya, matang aku. katanya sih cukup lama. Nah, sekarang so kita mulai. Jadi disini aku udah nyiapin 8 tag, kalau nggak salah ya. Jadi kalau salah maafkan saya. Nah, jadi disini aku udah siapin 1 duh, ya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 squishy tag. Maksudnya tag-nya Jadi tag yang pertama, yaitu squishy yang dimulai dari huruf M atau L untuk yang M aku pilih squishy milih dulu ya kan milik. jadi M nya kan kenapa M karena mati lampu itu tuh di duluin dengan kata M ya jadi ma jadi ini M Milik. aku lagi males buka guys oke jadi ini dia squishy nya untuk yang M ada ada kayak tanduknya juga ya. Nah, nah karena berhubung di sini aku punya dua M sama L, tapi kalian sih kalau pengen kredit terserah pengen M atau L nggak harus kedua-duanya. Tapi kalau punya keduanya boleh. Nah untuk L-nya aku punya L long bread. Apakah ini slow? Kebiasaan di komentar kalian kak squishy long kakak itu termasuk squishy yang slow loh. Aku sih nggak tahu karena kalau menurut ini kurang slow aja gitu tapi enak buat di squeeze. entah tawon itu atau lalat berkeliaran guys tuh bunyinya maafkan ya mungkin karena mencium bau ini squeeze sih karena baunya ya enak hmm, enak sekali baunya Oke, karena udah kita bakal taruh di sini nah terus yang yang kedua adalah Squishy yang diakhiri huruf i atau u karena mati itu kan diakhiri dengan huruf i dan lampu itu tuh huruf u nah karena aku punya kedua-duanya ya udah untuk i aku pilih strawberry karena stro stro strawberry atau strawberry sih gak tau dah pokoknya itu dah <tuh dunian> nah jadi ini dia squishinya guys i strawberry strawberry makai i bisa sih ya tapi ya kalau Indonesia kan i uh jadi padahal ada yang besarnya tapi besarnya tadi ditumpuk jadi gitu? aku ngambil yang apa yang A homemade eh homemade <laughs> medium nah itu dia maksudnya susah amat ya dari tadi dan untuk yang u yaitu o kotak susu kotak susu itu kan huruf u oke spesial ya ini tuh udah wah kok ini spesial sudah gimana gitu ya ini cuma replikanya guys ntar bentar. kita agak kesiniin dikit oh maafkan Nah oke okay, jadi ini dia squishy -nya. Mirip squishy dallas tapi bukan squishy dallas ya Nah oke okay. Untuk tag yang ketiga yaitu squishy yang bingung dibeli Oh ya btw ini tuh aku ganti posisinya karena kalau di situ ya yang lain gak kena cahaya nah untuk squishy yang itu aku pilih squishy ini guys karena aku kayak masih bingung gitu masih ragu-ragu lah pokoknya kayak bingung gitu pilih ini atau enggak gitu ya oh ya kenapa aku pilih bingung karena kalau mati lampu itu kan kayak udah bingung banget kenapa yang bisa mati lampu atau um, kayak misalnya HP kalian itu lobet atau kayak apa ya baterai itu sedikit gitu terus ada pesan penting atau kerjaan gitu ya kan pasti bingung banget ini agak bingung sih yaudahlah kita yang besar-besar taruh di samping sini aja ya untuk tag yang keempat yaitu squishy yang warnanya gelap kenapa aku pilih squishy yang warnanya gelap karena kalau mati lampu itu pasti gelap kan dan ini ya lumayan gelap ya warnanya ya kayak nggak ada cerah-cerahnya cerahnya cerah -cerah itu cuma putih ini doang dan ini itu udah tada-tada karena tinggi-tinggi nah itu gelap warnanya karena kalau mati lampu ya mat lampunya kan udah padam jadi gelap aku se aku sering tuh ke lemari atau pintu tuh pas pengen keluar sering banget apalagi kalau mati lampu uh sebenjol dah kepala <laughs> oke okay. untuk trik yang kelima yang geser tuh dua tiga empat ya. Untuk tag yang kelima itu squishy yang panas. Nah, oke okay, jadi untuk squishy itu saya pilih uh putri duyung. Kenapa jadi putri duyung? Karena kalau putri duyung ini enggak ada air pasti kepanasan bahkan bisa sampai mati ya kan. <guruh> nah, begitu juga dengan kita. Misalnya kalau kita ini lagi nyalain asal atau kipas tiba-tiba mati lampu kan jadi panas. Aku paling benci dah kalau panas itu apalagi pas sudah udah hawanya panas terus habis itu nyalain nasi kan udah lumayan atau nyalain kipas gitu kan nah terus tiba-tiba mati lampu kan tambah panas gitu kan uh. oke jadi ini dia putri duyung ya sebenarnya dia yang medium tapi aku pengen jumbo itu udah kenapa suka aja mau warna merahnya sama gold oh ya buat kalian yang belum cek cang kedua aku jangan lupa tuh dicek namanya itu Aurel Uh, spasi, Jahra, spasi TV Jadi aural itu A-nya huruf besar Jahra itu Z-nya huruf besar <laughs> Dan T-nya itu TV T-nya itu huruf besar, oke? Okay. Jangan lupa dicari dan subscribe Dan like, komen juga ya di channel ini Serta subscribe <laughs> Nah terus Tag yang selanjutnya itu squishy yang paling gak disukai Nah untuk itu aku pilih squishy ini Karena ini itu paling kayak gak ku suka gitu kayak tiba-tiba kenapa dulu itu aku pengen banget beli ini padahal ini tuh gak enak aja gitu buat diskus kayak aneh gitu loh aku bahkan pengen ngerobek ini juga udah mudah crack gitu ya kan pengen banget kurobein jadi dua <laughs> aduh nah oh ya kenapa aku bilang squeeze yang nggak paling disukai karena pas mati lampu kita paling nggak suka ya ya kan aku paling nggak suka kalau mati lampu apalagi pas lagi cat penting gitu ya kan chat penting atau ngupload video tuh tuh kadang ketunda mulu kalau ngupload video oke okay, selanjutnya sorry kalau ada bagian berisik oke okay, sorry <laughs> yang selanjutnya itu squishy yang warna putih jadi ini deskripsinya dan kenapa yang warna putih karena biasanya kalau mati lampu itu pasti kita kan banyak yang menggunakan lilin lilin itu warna putih ya kan kayak lilin di rumah aku tuh warna putih jadi ini dia aku pilih onsen ban warna putih aku juga punya warna hijau tapi hijau yang nggak ada di tag kan eh jangan lupa di kredit ya nanti um, tag nya bakal aku taruh di deskripsi dan tag yang terakhir bentar aku bakal kesini dulu nah dan tag yang terakhir itu squishy yang modern atau bisa dibilang terlihat modern nggak ya? ini aku pilih yummy bear yummy bear apa ya namanya nggak tau dah yummy bear coffee tapi ini bukan kopi dah ini kan strawberry kayak es krim strawberry gitu oh ya kenapa aku bilang yang modern karena um, sekarang kan jam ini kan udah modern jadi kalau mati lampu itu bisa pakai senter hp bisa pakai center entar apa lah Kayak pakai center gitu. Sekarang kan udah canggih-canggih tuh. Dan juga bisa pakai genset atau kayak lampu cadangan gitu, kan udah ada tuh orang jual. Ya udah dari lama sih juga. Hah. Nah, jadi kalau buat mati lampu itu kan sekarang udah modern tuh. Jadi bisa menggunakan alat-alat tersebut. Jadi kita di zaman modern ini harus menggunakannya dengan baik ya. Nah oke okay, jadi tagnya cuma 8 guys Dan skripsinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ada 10 ya Jadi kalian jangan lupa di kredit Kalau pen kredit tagnya ada di description box Nanti bakal aku taruh kalau aku gak lupa Jadi kalau aku lupa nanti Tolong komen di bawah <laughs> Oke okay? So thanks for watching dan nonton Jangan lupa untuk di klik like, comment, share, dan subscribe And so ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi aku pengen tau dah Kenapa kalian bisa benci pas mati lampu? Kalau aku tadi ya jawaban yang tadi ya. Kalau kalian gimana? Bisa langsung komen di bawah dan jangan lupa untuk cek channel kedua aku. Oke. Okay? Dadah. Oke. Okay. Ha. Huh.